Semoga aku harap kalian gak pernah bosen, karena lagi-lagi kita akan mereaksi video-video Sakura terbaru yang ada di TikTok. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam videonya, di sini aku juga mau ngasih tahu kalau aku juga punya akun TikTok. Bagi kalian yang belum follow, kalian bisa follow aku di @elitaplaca yang foto profilnya warna kuning. Oke, jadi tanpa basa-basi, oh iya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini teman-teman, tolong diklik tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya teman-teman ya. Oke deh, kalau kayak gitu, mari langsung aja kita masuk ke dalam videonya. A few moments later. Iya, aku Clara. Kami ingin persahabatan kami selamanya. Hey Clara. Iya, aku kangen banget sama kamu. Eh, kalian sedang foto-foto ya? Pas banget kamu datang. Ayo kita foto-foto juga. Aku juga ikut. Ayah, mukaku besar banget di foto ini. Nih, jelas-jelas kamu cantik banget. Ini adalah sahabat terbaikku. Di sampingnya muncul seorang teman baru. Mau minum apa? Segelas kopi selain cookies. Tos dulu. Kalau gitu aku pesan yang sama. Kamu bukannya gak suka jeruk? Jangan menyusahkan diri sendiri. Ini pesanan kalian. Terima kasih. Mari kita rayakan persahabatan kita yang keempat tahun. Maaf aku telat. Yang penting datang. Hah, kok dia? Dia baru aja pindah rumah, belum punya teman satu pun. Kan kalau bertiga kan rame jadinya. Tapi kan hari ini aku kangen banget deh. Kabarku. Sejak kapan kamu ganti? Kecut gemes amat sih. Aku juga ganti ah. Eh, bukannya foto kita bertiga? Kenapa aku dipotong? Ya, kalau bertiga terlalu jelek. Mariam, maksudku aku ke toilet sebentar. Meskipun kita bertiga berteman, tapi aku rasa kita berdua yang paling cocok. Tentang brand Maria Scientific kan buruk. Aku juga gak sanggup sama dia. Ya kan, lihat aja kayaknya. Kayak di dunia ini cuma ada dia seseorang sejalan sama kita. Dia selalu sejalan malam hidupnya. Kenapa kita jalan ya? Maria, kamu salah paham. Maksudku bukan gitu. Terus maksudmu apa? Sih kita semua kan teman. Harus kayak gitu. Teman? Dalam hubungan kita bertiga, aku selalu dikancangin sama kalian. Aku hanya merasa seorang diri. Maria? Ya, kita selalu selamanya. Permisi. Persahabatan tiga orang terlalu lama. Aku berhenti. Baru masuk video teman-teman ya, sudah disajikan dengan hal-hal yang toksik seperti ini cuy. Entah kenapa memang kalau dikhianati sama teman itu lebih sakit teman-teman ya, daripada dikhianati dengan pacar sendiri cuy. Capek-capek mengharapkan, tapi ternyata orang itu malah nyaman sama orang lain. Ya sudahlah. A few moments later. Oke, apa ini? Oh, pusing teman-teman ya. Oke, dan aduh, langsung ada pengamannya cuy. Ada backingannya ya. A few moments later. Oh, di taman berduaan. Buset ya, ini kenapa cowoknya nih? Oh no. Apa nih? Banyak asapnya nih teman-teman. Sayang, aku tuh gak suka kamu itu ngerokok terus, bahaya itu loh paru-paru kamu. Oh, ngerokok teman-teman ya. Tapi kenapa itu kok asapnya kayak cerobong kereta api gitu ya kan? Banyak banget gitu teman-teman ya. Berhenti ngerokok dong, itu nggak baik, aku nggak suka. Mungkin abangnya memang nggak boleh ngerokok bang, jadi abang mendingan ganti ke vape aja gini, siapa tahu boleh ya kan, kalau rokok nggak boleh. Nggak ah, mendingan kita putus. Headshot man. Oke, tapi kalau lu sakit jangan nyesal, ingat gue udah larang lu biar lu nggak ngerokok itu juga. Oke, itu juga demi lu. Langsung kayak disumpahin teman-teman ya, si abangnya ya sama ceweknya. Bener-bener langsung rumah sakit dong ya, langsung meninggal. Langsung sakit teman-teman maksudnya ya. Aduh.
A few moments later. Gaya teman-teman ya. A few moments later. Oke, naik motor. Jangan bawa adik. Ya udah sana pergi. What the Bukan main kakaknya teman-teman ya. Pas izin bilangnya mau bawa adik jalan-jalan keluar ya. Taunya pas sudah di luar adiknya ditinggalin teman-teman. Dasar kakak durhaka teman-teman ya. Lihatlah dan bukalah mata. A few moments later. Saya Rehan bukan Alek. Oh gitu. Di sini ada hotel enggak? Ada sih, tempatnya enggak terlalu jauh. Apa mau saya antar ke sana? Boleh tuh. Boleh tuh. Ini adalah salah satu cara yang digunakan Sugar Daddy untuk menjebak mangsanya teman-teman ya. Oke. Antar ke hotel teman-teman ya. Emang gak ada Google Map apa ya kan? Benci saya kadang situ teman-teman. Oke, udah nyampe nih. Makasih ya. Iya kak, sama-sama. Kalau gitu saya pergi dulu. Saya dengar tadi kamu lagi butuh uang ya? Iya, saya butuh uang buat ngekos. Gimana kalau kamu tinggal di hotel ini? Kalau soal bayaran biar saya atur. Oh, langsung jadi pahlawan teman-teman ya. Ah iya, terima kasih. Tetaplah bersama diriku. Tapi saya tidak yakin teman-teman kalau omnya benar-benar mau bayarin seutuhnya ya. Pasti adalah ya, pasti adalah ya. A few moments later. Hey, jatuh. Oke, kenapa nih? What? Kalian apa yang kalian pikirkan teman-teman? Kalau saya mikirkan ini kenapa dia bawa susunya pas diginiin kok nggak jatuh susunya ya? Nggak keluar airnya nih? Ketumpah. Magic banget teman-teman. A few moments later. Oh, sepertinya lagi di lock house ini teman-teman ya. Lagi apa nih? Nia Chance, cuma mau bilang, apakah Anda sopan begini di depan saya yang jomblo ini? Ada yang kesindir teman-teman ya. Ada yang baper sumpah. Jomblo happy, senyum sendiri. Kasian loh kak yang jomblo. Ya Allah, kalian gini-gini amat dah teman-teman ya. Tapi iya sih, ngeselin memang kadang yang bikin apa video-video bucin tuh teman-teman ya. Capek kita gitu kadang. Tapi tenang, jomblo itu bukan takdir teman-teman ya. Jomblo itu cuma masalah waktu. Jadi gak akan semuanya yang jomblo itu bakal jomblo terus. Kalian pasti nanti bakal memiliki pasangan. Tapi suatu hari nanti yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kita teman-teman ya. Pokoknya itu waktu yang pas, waktu yang benar-benar matang. Oke? A few moments later. Jurus teleport. Oke, apanya yang diteleport? Oh, ini nih kayaknya nih yang teleport. Oh iya. Langsung di depannya teman-teman. Buset, dia langsung bisa teleport dengan menggunakan HP. Saya mau tanya, itu HP-nya merek apa cuy ya? Saya pengen beli soalnya ya. A few moments later. Dimohon untuk tidak traveling. Oke. Oh my god, banyak yang mabuk teman-teman. Aduh, muka-mukanya ini sudah muka-muka buaya darat semua ini coy. Tambah kerasukan setan lagi ya kan ini. Habis mabuk. Aduh. Aku gak bisa bilang ke kalian apa yang terjadi setelah ini teman-teman ya.
A few moments later. Sering lewat FYP. Oke. Yang lagi tren nih teman-teman ya. Nggak nyangka lo ternyata cocok Sakura juga bisa ikut tren ini teman-teman. Dan nggak kalah cakepnya cuy dari yang aslinya ya. Pertahankan tren ini, saya suka. Tolong ya jangan diganti dengan goyang pargoy atau engkol yang udah bosen teman-teman ya. Kita udah bosen cuy. Kita butuh sesuatu yang beda ya. A few moments later. Besti bertiga memang tidak menyenangkan. Jelas teman-teman ya, sudah saya bilang ya, kalau ada besti bertiga mending Anda langsung out aja ya. Enggak usah banyak mikir, langsung out. A few moments later. Ya oke teman-teman, selesai sudah video kita untuk hari ini. Semoga kalian suka dan terhibur dengan video reaksi ini teman-teman ya. Kalau kalian ada saran, mungkin aku lain kali reaksiin apa nih. Apakah aku bisa reaksiin yang lain di lain Sakura School Simulator? Apakah kalian setuju? Kalau kalian setuju, tolong tulis di kolom komentar aja teman-teman ya. Oke deh kalau kayak gitu teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dikasih like, komen, dan juga subscribe-nya. Nantikan video-videoku selanjutnya. See you next time and bye-bye.